kita beri tumpuan, perlembaan ini akan dilepaskan. Itu dia, perlembaan sudah pun dilepaskan. Nampaknya terakhir beberapa ekor kuda ini, termasuklah Yellow King di samping Pantai Beauty. Sementara itu, perebutan ketika ini, menyaksikan kuda pilihan ini. Kuda yang ketiga, Tenaga Gadis di samping Fortune Lady, sudah pun berada di hadapan. Sementara itu, mengejar di tempat kedua, ketiga di sana, Didik Price Din. Dan di tempat yang keempat, perebutan di antaranya Didik Plegel di tempat yang keempat. Lebih kurang 300 meter bagi menamatkan perlombaan ini. Nampaknya ketika ini, Didik Price Din sudah pun mengambil alih berada di hadapan. Diikuti oleh di tempat yang kedua, Didik Plegel di tempat yang kedua. Sementara itu, di tempat yang ketiga, Fortune Lady. Saya kira lebih kurang 4 leng berada di hadapan. Pastinya Didik Price Din memenangi perlombaan ini. Di tempat yang kedua, Didik Plegel. Sementara Jelly Jelly di tempat yang ketiga, di tempat yang keempat, kepada Didik Cute di tempat yang kelima. Kuda yang pertama ini, kuda pilihan ini, Fortune Lady. Kita nantikan keputusan rasmi bagi perlombaan yang pertama ini. Didik Price Din memenangi perlombaan ini. Didik Plegel di tempat yang kedua. Sementara di tempat yang ketiga, sementara tadi Tenaga Gadis. Dan di tempat yang keempat.